Halo guys, halo semuanya, kembali lagi di channel Avril Craft. Dan oke guys, jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah server lagi, yang dimana ini adalah server MCPE. Tapi server ini sangat berbeda dari server lainnya guys, karena server ini lobbynya sangat keren banget dan fitur-fiturnya sangat banyak banget cuy. Dan yang pastinya juga server ini tuh udah support versi 1.17. Jadi bagi kalian yang Minecraftnya udah di update, kalian bisa langsung aja join ke server ini cuy. Dan bagi kalian yang Minecraftnya masih versi yang lama, kalian bisa langsung aja update Minecraft kalian. Oke, kita langsung aja let's go nge-review servernya cuy. Ya, jadi ini adalah lobby dari server Lunatic Network Season 2. Ya, sepertinya kalian sudah pada tahu ya server ini, karena ya aku udah pernah nge-review server ini di season 1 sebelumnya. Dan entah kenapa server ini season 2-nya cepet banget dah, padahal aku baru nge-review sekitar 3 minggu yang lalu gitu. Season 1 itu beda dengan season 2 guys, karena season 2 itu lebih bagus lobby-nya, fiturnya pun lebih banyak guys ya. Kalian wajib join ke server ini sekarang juga. Dan ya, untuk IP-nya kalian bisa langsung aja cek di video ini di menit keberapa aku nggak tahu ya. Pokoknya kalian harus tonton video ini sampai habis, karena aku akan selipkan IP di dalam video ini cuy. Dan oke, tadi itu ada ownernya cuy, si Homemade Ship. Ya, sama seperti season sebelumnya, ownernya tetap sama. Dan ya, sebelum aku ke dalam servernya, oke, bagi kalian yang punya server NCPE yang ingin dipromosikan seperti di video aku ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku yang ada di deskripsi video ini cuy. Langsung aja kita lanjut ke videonya cuy. Oke, di sini di hotbar kita disediakan yang namanya teleporter. Ya, di sini ada buku informasi, kita baca dulu. Oke, di sini ada rank list. Kalian klik aja di sini nih, Acid Island. Oh, coming soon. Jadi, entah kenapa rank listnya coming soon semua. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi, guys ya. Dan di sini ada rules. Kalian wajib patuhi rules-nya. Jika tidak dipatuhi, kalian akan di-ban 7 hari. Mampus. Jadi, kalian wajib patuhi peraturannya ya guys ya. Wah, ini ownernya, kita ditemenin sama ownernya guys. Gila nggak tuh, kita ditemenin langsung review server ini sama ownernya cuy. Wait, btw ini kenapa skinnya cewek anjir, parah. Untuk fitur-fitur yang ada di server ini tuh ada survival, sun SMP, creative plot, acid island, BPK, SMP season 3, wanjay. Dan untuk bedwar dan skyward masih coming soon, mungkin nanti akan ditambahkan juga sama ownernya cuy. Kalian tungguin aja update dari server ini, oke? Okay? Oke, mungkin aku akan mereview survivalnya dulu, karena di sini untuk survival itu banyak yang join ya, banyak banget yang join. Ya, ini adalah peraturannya, kalian patuhi ya, pokoknya patuhi aja. Dan ya, ini adalah lobby dari survivalnya cuy. Gila, ini sangat beda banget dari season 1 sebelumnya, karena season 1 sebelumnya tuh lobbynya kecil dan ini tambah luas. Oke, jadi di sini tuh ada shop menu, dan di sini ada area PVP, dan di sini ada rank list. Rank listnya seperti season 1 sebelumnya, nggak ada perubahan. Jika kalian ingin beli ranknya, kalian bisa langsung aja hubungi ownernya cuy. Di sini ada survival. Nah, jadi jika kalian ingin memulai survivalnya, kalian tinggal klik aja NPC-nya di sini ya. Wait, btw kenapa di sini NPC-nya hidungnya begini anjir? Ya, di sini ada mine ya, seperti biasa. Kalau di survival pasti ada fitur mine. Seperti biasalah, pasti kalian tahu. Ya, di sini ada top mining, ada top farm, wah. Dan di sini ada top level. Jadi, jika kalian sering main dan rajin online di server ini, aku yakin pasti kalian pada masuk leaderboard ini ya kan. Dan di sini ada tahki aja, penjaga taman rumah pohon anjir. Nggak bisa diklik ya. Oh, yang nggak bisa diklik ya, cuma hiasan gitu kali ya. Dan di sini ada cosplay badut rumah pohon. Ya, di sini aku ranknya masih gue. Padahal di season sebelumnya aku dikasih rank YouTube loh. Ya, gak apa-apa sih, soalnya kan aku jarang online juga di server ini cuy. Oke, di sini ada area PVP ya, aku penasaran. Ya, ternyata di PVP itu seperti ini cuy ya. Dan apa kita udah bisa main PVP? Hey, oh enggak, bisa enggak sih? Oh, udah bisa main PVP guys. Ini aku langsung meninggoy. Stop it. Get some help. Oke, di sini ada survival. Kita mungkin ke survivalnya, mungkin ada lobbynya lagi. Dan seperti biasa, kalau kita pertama kali join pasti kayak gini cuy. Oke, dan ya di sini nggak tahu kenapa tiba-tiba aku dapet ini cuy. Ini kenapa ada pickaxe dan netherite
Edge ya, padahal aku belum main sama sekali loh. Entah kenapa ya, apa ini dari season 1 tetap dilanjutin survivalnya? Mungkin sih bisa jadi sih guys ya. Oke, di sini ada NPC Creeper dan tutorial bikin chest shop. Oke, jadi jika kalian ingin membuat chest shop tuh caranya seperti ini ya guys ya. Ada tulisannya, tuh ada tutorialnya loh, bayangkan anjir. Ya mungkin untuk survival seperti ini aja, kalian bisa jelajahi aja sendiri dan mungkin aku akan balik lagi ke lobby cuy. Untuk yang selanjutnya di sini ada Sun SMP Season 4. Oke, aku penasaran dan join di Sun SMP Season 4. Ini ada peraturannya dan ya seperti biasa Sun SMP Season 4. Oh ya, btw di season sebelumnya tuh nggak ada fitur Sun SMP Season 4 dan di season kedua dari server Lunatic ini sekarang sudah ditambahkan fitur Sun SMP cuy ya. Paling nggak kita bisa merasakan lah ya, jadi member Sun SMP ya kan. Mirip banget loh ini mapnya, nggak tahu ini mapnya dapat dari mana, map download atau dia buildernya buat sendiri cuy. Di sini kita disediakan buku catatan dan kita lihat aja di sini. Oke. Di sini ada nama dan catatan Anda. Walah. Oke, mungkin aku nggak akan nge-review lama-lama karena ya ini sangat besar banget. Kalau misalnya aku review semuanya, pasti durasinya bakalan panjang dan kalian akan bosen. Jadi kalian bisa langsung aja join dan kalian langsung jelajahi sendiri server ini, cuy. Ya selanjutnya mungkin aku akan mencoba creative plot. Ya creative plot ini kayak gimana? Ya sepertinya masih waitlist. Nanti mungkin sama ownernya akan di waitlist on. Dan mungkin kreatif plot kita akan lewati aja. Oke, lanjut aja di sini Acid Island. Seperti biasa Acid Island itu seperti Sun SMP season 3, cuy. Wah, 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 gila sih ini. Ini lobbynya. Sumpah ini besar banget lobbynya anjir, enggak kayak di season sebelumnya itu kan kecil itu. Nah, ini besar loh. Gila, gila, ini beda lagi. Nah, lobby yang sebelumnya itu di season sebelumnya itu lobbynya kecil ya, cuy ya. Dan ini atau ini buat sendiri apa map download, aku enggak tahu juga, guys ya. Ini ada rank list juga. Rank listnya seperti biasa sama. Dan di sini ada acit menu cuy, acit menu. Di sini bagi kalian yang ingin membuat pulau, kalian langsung buat aja pulau kalian gitu ya. Dan di sini untuk Acid Island yang online cuma 3 dan kebanyakan member ini tuh main di survival cuy. Entah kenapa lah pada main di survival gitu. Oke, di sini ada server Bapakau SMP. Ya ini pasti kan sudah pada tahu Bapakau SMP dan ternyata di server ini tuh ada fitur Bapakau SMP cuy. Dan ya, penasaran banget aku. Emang kalau di Bapakau SMP ada apa sih? Oke, entah kenapa ya Bapakau SMP ini servernya lagi error apa gimana ya. Aku dari tadi ngeklik-ngeklik nggak bisa join anjir. Entah kenapa, mungkin lagi diperbaiki ya. Dan juga untuk kreatif plot ini lagi di waitlist, jadi aku nggak bisa join anjir. Oke guys, ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian dan closing kita ditemenin sama ownernya anjir. BTW ownernya hode anjir. Lo tiba-tiba ganti skin lo. Dan oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang ingin join, kalian bisa langsung aja cek IP-nya yang udah aku sediakan di video cuy. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe cuy. Sampai jumpa di videoku selanjutnya guys. Bye bye. Wait, bentar, ini kenapa di creative plot ada rudal gini anjir?